What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini seperti biasa, pastinya Mimpi Official bakalan mereview penghasilan-penghasilan YouTuber-YouTuber yang ada di seluruh dunia menurut situs dari Social Blade ini. Dan pada kesempatan kali ini, Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube Nalendra Manggala Yuda menurut situs dari Social Blade di 823.000 subscribernya. Kira-kira berapakah penghasilannya? Pasti banyak dari teman-teman semua yang penasaran. Nah, yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mengupload video sebanyak 228 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 823.000 subscriber menuju 900.000 subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sebanyak 146.805.904 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah entertainment, dan telah mengupload video sejak tanggal 4 Februari 2019. Dan ternyata pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan nilai B+ guys ya dari total grade-nya ini. Dan dari Social Blade Ranking mendapatkan peringkat di 28.706 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 823.000 subscriber, channel YouTube-nya menempati posisi di 35.754 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru. Dan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 51.019 guys ya, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 146 juta lebih penonton. Dan ternyata di tingkat Indonesia, channel YouTube dari Nalendra mampu mendapatkan peringkat di 1.403 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 823.000 subscribernya. Dan yang terakhir di tingkat entertainment ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 8.488. Seperti biasa, kita akan cek dulu video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya baru saja mengupload video guys ya, sekitar 23 jam yang lalu, yang menonton sebanyak 39.000 penonton. Di sini juga ada sekitar 5 hari yang lalu, Ibuku Senang Masak Bertiga Ikan Mas Raksasa yang menonton sebanyak 59.000 penonton. Dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube dari Nalendra ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe selalu channel YouTube dari Nalendra menuju 900.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan dari channel YouTube-nya ini guys ya. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube dari Nalendra diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.700 US dollar sampai dengan 26.800 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 20.100 US dollar sampai dengan 321.500 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada kesempatan kali ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 14.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 75%. Dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 6.698.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 117,4%. Dan langsung saja kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini. Pada saat ini ternyata 1 dolar sama dengan 14.287,50 rupiah. Dan ternyata channel YouTube dari Nalendra pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.700 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terbaru dari channel YouTube-nya menurut situs dan Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 24.288.750 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade ini, dan hanya Nalendra sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya. Kira-kira yaitu sebesar 20.100 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Nalendra menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 287.178.750 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini.
Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Nalendra menuju 900.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.